Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mempertahankan dan menegakkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah
Sebab dengan takwa kita akan memperoleh kebahagiaan yang sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Terlebih saat besok kita memasuki 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melakukan hari-hari tersebut sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin 'amal salihu ahadduna Allah fihi min hadzal 'ayami ashr." Yang artinya tidaklah ada hari di mana beramal saleh pada hari itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wajah bisa menilai. Ya Rasulullah, tidak pula jelas bisa menilai." Rasulullah menjawab, "Wajah bisa menilai. Illa rajul khaja imanihi wa nafsihi wa rakyati minhaja syair." Artinya kecuali bagi orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya, dan dia tidak kembali lagi dengan sesuatu apapun. Hadirin yang dirahmati Allah, di bulan Dzulhijjah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menetapkan pahala bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, mengabulkan dua-dua hambanya dan mencurahkan rahmatnya, dan memberikan ampunan bagi siapa saja yang mau bersungguh-sungguh memohon ampun kepada-Nya. Di bulan Dzulhijjah para jemaah haji menyembelih hewan kurbannya dan menyerukan kubur mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan semesta alam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin ahabba ila Allah ay ta'abbada lahu fiha min 'ashri Dzulhijjah." Ya itu usia mungkin yang meniha bisa misalnya wakia mungkin lelaki meniha bisa mengalami kekuatan. Yang artinya tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah untuk beribadah kepada-Nya daripada 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Puasa setiap hari darinya menyamai puasa setahun, dan sholat setiap malam darinya menyamai sholat di malam bulan Ramadan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di dalam bulan Dzulhijjah ada waktu-waktu yang utama untuk berdoa sebagaimana hari Arafah. Rasulullah SAW bersabda, "Khairu du'ai du'au yaumil Arafah wa khairu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la syarika lah lahu al-mulku wa al-hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Doa yang paling baik adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baiknya kalimat yang saya ucapkan dan para nabi sebelummu adalah la ilaha illallah la syarika lah lahu al-mulku wa al-hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oleh karena itu, marilah di waktu yang mulia ini kita gunakan untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah sebagai bekal kita di akhirat kelak. Qawlan min syaitonir rajim. Kita mengatakan
وَأَطِيعُوا فَإِنَّ طَاعَتَهُ أَكْرَمُ وَأَطْوَلُ وَتَزَوَّجُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّوَاجِ وَاحْذَرُوا أَسْبَابَ السُّوءِ وَالْجَبَرِ فَإِنَّ تَسَامَحُوا عَلَى النَّارِ لَا تَقْوَى وَاعْلَمُوا أَنَّ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ اتَّقُوا اللَّهَ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَدَقَ اللَّهُ مُحْتَسَبُهَا وَكُلُّ مُحْتَسَبٍ عَنْهُ وَكُلُّ كَانَ ضَلَالًا وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ فَمَنْ شَدَّ شَدَّ فِي النَّارِ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرب عنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين والتابعين والتابعين لسلم الله ومنهم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وطلب العبد عبدين وطلب هذا الوفاء من الوفاء السفر والسير بين المسلمين اللهم انا على احد الشرور قبولهم اللهم اغفر للاحياء ويسر لهم امرهم اللهم اغفر اهل الغلاء والغباء والزلازل والمحن والصرفه والمعروفين والغلاء عن من جهل خاصه وعن سائر المسلمين العالم برحمه الله يا ارحم الراحمين عباد الله Alhamdulillah, Allahumma
Thank you.